Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah la ilaha illallah wa la syarika lah. Subhanallah Muhammadan rasulullah wa ba'd. Para sahabat billah sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi pada hari ini di tanggal 28 Februari 2022. Ya, saat ini tanggalnya itu sedang merah ya. Jadi libur nasional di Indonesia, terutama di Jawa Barat ya, sedang libur. Nah, ini saya ada gilah nih yang ya keren lah. Gilahnya bukan jenis golok ya, tapi memang bocah modern. Ini ada tasnya. Ya, keren ya, ada tasnya. Gilahnya hampir sama dengan yang pernah saya review dulu. Nah, ini baja modern. Model juga modern ya. Full tang. Tebal gilahnya di sini, kalau di handle-nya hampir 8 mm ya. Ya, di sini pakai micarta. Micarta ya, sejenis plastik mungkin ya, kalau micarta itu ya. Ada micarta, kemudian sarungnya dari kaidek ya, ini dari kaidek. Ini model-model bilah modern ya, kayak chopper dan lain sebagainya. Ini sangat keren ya, keren kalau dibilang. Nah, ini bisa dicopot ya, jadi ini bisa dimasukin ke gesper kita. Dipencet, tercopot. Ini ya, keren banget. Cara buka gini. Oke ya. Nah, ini bilahnya adalah baja N695. Ya, tertebal tadi 8, kemudian menipis 5 mili ke sini. Nah, ini ya, ini terpanjangnya di sini 26 cm. Total dari sini ke sini ada 40 cm ya. Terlebarnya 4 cm. Ya, bajanya adalah Bohler N695. Ini produksi tahun 2021. Belum pernah dipakai tuh ya. Belum pernah digunakan. Nah, ini modelnya adalah model pisau sembelihan modern, buat dipakai keluar outdoor juga. Oke, keren ya bilahnya. Model sangkur. Nah, ini bagi yang berminat ada satu di saya nih. Untuk harga tentunya ini pisau pabrikan ya. Makernya maker pabrikan, vakum furnace tentunya, dan sebenarnya sudah anti karat stainless dengan tingkat kromium yang cukup tinggi sekali. Dan N695 ini sangat recommended untuk pisau-pisau rumahan ya, karena dia enggak terlalu banyak mengandung baja karbonnya atau karbonnya, kadar karbonnya, sehingga lebih aman digunakan untuk makanan ya, baru penyembelihan. Bagus banget ini. Nah, ini tentunya ada satu set dengan tasnya nih ya. Ini tasnya juga nih. Ini silakan bagi yang berminat, ada satu nih ya yang modern di saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.